Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa kembali di channel saya. Masih pada kesempatan kali ini bahas seputar info terbaru Loker Jakarta dan Bekasi. Tapi sebelum lanjut, silakan untuk dukungannya dengan cara like, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Oke, kita langsung saja. Yang loker pertama yaitu dibutuhkan admin online shop packing sus wanita Matraman Jakarta Timur. Sini untuk kualifikasinya yaitu dibutuhkan admin perempuan hanya untuk wilayah Matraman sekitarnya, dan keahlian ada kecepatan bisa packing barang dengan rapi, pas responnya, membalas chat dan orderan customer. Untuk kisaran gaji dimulai dari 1.500.000 hingga lebih. Dan untuk kualifikasinya, perempuan pendidikan minimal SMP, usia maksimal 25 tahun, domisili sekitar Jakarta Timur, mempunyai inisiatif dalam pekerjaan, mau belajar bertanggung jawab, amanah dan jujur, rapi dalam packing barang, daerah Jakarta Timur khusus. Kirim CV ke nomor yang tertera di deskripsi video ini, data diri, ijazah terakhir, foto diri terakhir, untuk sekitar Tar Matraman Utan Kayu yang dekat-dekat saja. Untuk loker berikutnya dibutuhkan khusus pegawai toko kue Pulau Gadung Jakarta Timur. Untuk syaratnya usia 19 sampai 28 tahun, pendidikan minimal SMA, jam kerja jam 9 sampai jam 10 malam. KTP ditahan, wajib memiliki kendaraan, penempatan di Rawamangun jadi waringin rolling. Pengalaman di kitchen atau kasir 1 tahun, libur 4 kali dalam sebulan. Gaji start dari 2,6 sampai 3,2. Sudah vaksin 1 kali. Harus teliti, rapih, gesit, dan bisa bekerja sama dalam tim. Bisa kirim CV, foto diri ke nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi di bawah video ini. Cantumkan judul lamaran toko kue Rawamangun. Untuk kisaran gaji dimulai dari Rp2.600.000 hingga Rp3.200.000. Untuk loker berikutnya dibutuhkan bagian packing, menyiapkan barang dan serabutan lainnya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sus pria, bagian packing, menyiapkan produk dan lainnya. Pria jujur, usia maksimal 25 tahun, belum menikah, domisili sekitar Sunter. WA surat lamaran dan lainnya ke WA yang ada di deskripsi video ini. Kisaran gaji dimulai dari Rp800.000 hingga Rp1.800.000. Untuk lowongan berikutnya dibutuhkan pengasuh balita daerah Sukapura, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sus kerja pengasuh balita usia jalan 5 tahun di area Sukapura, Jakarta Utara dengan syarat sebagai berikut. Sehat jasmani dan rohani, wanita usia minimal 17 sampai maksimal 40 tahun, memiliki KTP KK asli untuk pendataan, jujur, sabar, bersih, wangi, gesit, rajin, sayang, dan senang anak kecil. Pengalaman mengasuh anak, bisa memasak nilai plus, dan juga PP tidak menyediakan tempat tinggal. Lowongan ini untuk yang niat kerja dan serius, kirim data diri, foto terbaru, via WhatsApp atau chat yang ada di bawah video ini atau deskripsi video ini, silakan. Dan untuk kisaran gajinya dimulai dari Rp1.300.000 hingga Rp1.500.000. Untuk loker berikutnya dibutuhkan tenaga kerja di laundry Koja, Jakarta Utara. Kualifikasinya di sini yaitu karyawan laundry untuk di daerah Koja, Jalan Walang Baru Raya, Jakarta Utara. Dan untuk pekerjaannya, satu utama, cuci sertifikat packing, berpengalaman, memiliki HP untuk aplikasi kasir untuk buat nota. Kualifikasinya perempuan, berpengalaman laundry, memakai setrika uap, jam kerja mulai jam 7 sampai jam 5 sore, jam 9 sampai jam 19, dan 11 sampai 21, tutup istirahat 1 jam, 6 hari kerja, 1 hari libur. Saran gaji dimulai dari Rp1.500.000 hingga Rp2.000.000. Untuk fasilitasnya ada WiFi, syarat ijazah atau KTP. Mohon dibaca baik-baik yang kerjanya, yang dicari yang bisa untuk jobdesk di atas. Apabila berkenan dapat hubungi WA
ada di deskripsi video ini atau di bawah video ini. Untuk lawan berikutnya dibutuhkan khusus security Tanjung Priok, Jakarta Utara. Untuk persyaratannya pria usia maksimal 35 tahun, minimal SMP, SMA, SMK sederajat, pengalaman minimal 1 tahun sebagai security, bisa bekerja dalam tim, baik, jujur, dan sopan, domisili Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan sudah vaksin COVID lengkap. Untuk kisaran gaji dimulai dari 2 juta rupiah hingga 2.500.000 rupiah. Untuk tugas dan tanggung jawabnya di sini, yaitu yang pertama, pengaturan penerimaan tamu, pengaturan parkir kendaraan, melaksanakan penjagaan dengan mengawasi keadaan atau hal-hal yang mencurigakan di sekitar lokasi kerja, melakukan perondaan sekitar kawasan kerja, mengamankan tempat kejadian perkara jika ada tindak pidana, melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan posisi security atau satpam. Silakan kirim lamaran dan CV lengkap ke lapis-lapis head office Jalan Bendungan Jagoraya nomor 12 Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk kontaknya ada di bawah video ini atau deskripsi video ini. Dan untuk loker berikutnya yaitu dibutuhkan khusus laundry pick up PT Artesis Bisnis Global, Cengkareng, Jakarta Barat. Sini khusus di bagian laundry dan antar barang pick up. Untuk pekerjaannya, pintar cuci baju dan melipat, gesit, jujur, sehat secara batin dan lahiriah, bisa membawa motor. Untuk kisaran gaji dimulai dari 1 juta rupiah hingga 3 juta rupiah. Untuk loker berikutnya dibutuhkan kurir pick up Shopee Express, Cengkareng, Jakarta Barat. Sini tugasnya mengangkut barang atau paket dari seller, melakukan scan semua paket sebelum dinaikkan ke mobil, memastikan semua paket aman dan lengkap ketika sampai di agen atau gudang Shopee. Kualifikasinya pria usia maksimal 45 tahun, pendidikan minimal SMA, SMK sederajat, memiliki KTP, SIM A atau B, memiliki handphone Android, RAM minimal 3 GB, mampu berkomunikasi dengan baik, diutamakan yang bisa menyetir. Untuk kisaran gaji dimulai dari 2.500.000 hingga 3 juta rupiah. Dan untuk benefitnya ada gaji pokok 1 juta, uang makan 1 juta, dan juga mendapatkan lemburan. Itulah beberapa info terbaru loker Jakarta dan Bekasi. Semoga dapat membantu dan juga bermanfaat. Silakan dukungannya terus dengan cara like, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya. Dan di sini usianya maksimal 40 tahun, lulusan mulai dari SD, SLTP, SMA, dan selanjutnya. Info kontaknya ada di deskripsi video ini atau di bawah video ini. Info ini gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.